Baik anak-anakku sekalian, kita cukupkan pembelajaran pembuatan clipping pada siang hari ini. Jangan lupa Pak Guru ingatkan kepada siswa yang bertugas untuk piket, untuk diam di tempat. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa itu? Tentang bumi yang rusak karena sampah plastik yang mencemari lingkungan masyarakat. Akibatnya, di masa depan alam bumi kita akan rusak parah. Makhluk hidup menjadi sakit dan kekurangan makanan. Hingga akhirnya semua musnah. Wah, kalau begitu kita tidak boleh diam saja. Lalu harus kita apakan sama sampah ini? Bagaimana kalau selesai piket kita ke Pak Guru saja? Mungkin beliau tahu lebih soal ini. Oke. Assalamualaikum. Ada Pak Guru Zul tidak? Ya, Nanda. Silahkan duduk. Bagaimana? Ada yang bisa Pak Guru bantu? Begini Pak Guru, saat kita piket kelas banyak sekali sampah koran, botol plastik, dan plastik snack. Jika kita biarkan saja, bumi akan rusak parah. Betul tidak teman-teman? Ya, betul. Ya, betul. Kalau sampah plastik itu kita bakar, maka timbul polusi udara. Kalau kita tanam sampah plastik itu di tanah, lama-kelamaan kualitas air tanah itu akan mengurang. Belum lagi pembuatan kertas koran, Pak. Setiap tahun, pohon di Indonesia semakin menipis. Salah satu alasannya untuk pembuatan kertas koran. Wah, hebat kalian sudah bisa berpikir kritis tentang lingkungan. Pak Guru bangga. Pak Guru jadi ingat penemu teknologi EcoBrick. EcoBrick? Penemu teknologi EcoBrick adalah seorang warga negara Kanada yang bernama Russell Meyer. Ia menemukan teknologi tersebut pada saat memikirkan solusi terbaik untuk menangani populasi sampah plastik dunia. EcoBrick itu apa, Pak Guru? Teknologi EcoBrick merupakan botol plastik yang diisi padat oleh limbah anorganik. Dengan teknologi EcoBrick, bahan-bahan plastik tersebut dapat terjaga dalam botol sehingga tidak perlu terbakar, tertimbun, apalagi sampai menggunung. Bagaimana kalau kita bikin saja? Ide yang bagus, Alma. Saran Pak Guru, buatlah produk yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, buat sekreatif mungkin, agar memiliki nilai ekonomis, siapa tahu ada yang tertarik membelinya. Terima kasih Pak Guru, kami pamit duluan ya. Sama-sama nak, selamat berkreasi ya, tetap semangat ya. Siap Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Danis Akbar, biasa dipanggil Gede. Salam semangat pelajar. Nama saya Salma Kalisa Susantio, biasa dipanggil Salma. Salam sehat, anak Indonesia. Nama saya Syakuita Askinafisa, dipanggil Caca. Kami cheerful team dari SDM 7 Mataram akan membuat kursi kertas EcoBrick. Persembahan Bumi Gora untuk Indonesia. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membuat kursi dari limbah kertas dan botol minum. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas koran yang tidak terpakai, dua adalah lem kertas, ketiga adalah air, keempat adalah botol 600 ml yang tidak terpakai, dan kelima adalah cat air. Sementara alat yang digunakan adalah ember plastik berukuran sedang, saringan, alas papan, benang kasur, dan kelima adalah gunting. Cara pembuatannya, langkah pertama siapkan botol 16 buah,
600 ml. Kedua, bersihkan dan keringkan botol tersebut. Ketiga, tutup botol setelah kering. Keempat, ikat mereka menggunakan tali kasur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika botol sudah siap, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu proses pembuatan bubur kertas. Pertama, siapkan kertas koran yang sudah tidak terpakai. Lalu, robek kertas koran berikut dan dimasukkan ke dalam ember plastik yang berisi air. Kelebihan kertas koran ini yaitu sangat mudah dihancurkan karena seratnya yang kasar. Teman-teman juga bisa memakai kertas lain yang tidak terpakai ya, seperti majalah, buku tulis, atau kotak bekas makanan. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jika sudah menjadi bubur kertas, sekarang kita akan saring. Gunakan kain saring yang memiliki pori-pori kecil. Cara menyaringnya yaitu dengan menuang seluruh bubur ke dalam saringan agar terpisah dari ampasnya. Jika jumlah air sudah berkurang, kita dapat memerasnya dengan menggunakan tangan. Sekarang kita uraikan buburnya. Pada tahap ini, uraikan kembali bubur yang menggumpal menjadi bagian-bagian kecil dengan tujuan agar pada tahap proses pencampuran dengan lem akan lebih merata. Beginilah bentuknya setelah selesai diuraikan. Campurkan bubur dengan lem secara merata. Cara mencampur bubur dengan lem yaitu dengan menekan-nekan menggunakan tangan hingga diperoleh tekstur yang lembut. Yes, bubur kertas sudah siap. Sekarang lanjut ke tahap pembentukan. Pertama, masukkan bubur ke celah-celah botol dengan posisi mulut botol berada di atas. Pastikan bubur kertas mengisi seluruh celah botol hingga benar-benar padat. Jika sudah selesai dibentuk, boleh dihias sesuai kreativitas teman-teman. Setelah selesai, jemur produk sampai benar-benar kering. Ini dia kursi yang sudah benar-benar kering. Wah, berarti sudah siap dihias dong dengan cat air. Tunggu apa lagi? Ayo kita hias. Ayo. Wah, sudah selesai nih teman-teman. Keren ya. Iya dong, siapa dulu yang buat gede? Kata siapa? Ini kan hasil kerja sama kita semua. Pas dulu yuk. Waktu pengeringan, kursi ekobrik ini sangat bergantung pada cuaca. Jika cuaca cerah, maka akan semakin cepat kering. Begitupun sebaliknya. Pada pembuatan kursi ekobrik ini, tim kami membutuhkan waktu selama 4 hari hingga didapatkan produk yang benar-benar kering. Bersihkan dan keringkan sampah plastik terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan dan padatkan dengan menggunakan tongkat kecil. Oh iya, di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, ada tempat yang bernama Degria Lombok. Tempat ini letaknya di kawasan Penghulu Agung, Ampenan Selatan, Kota Mataram. Selama 6 tahun jalan ini, tempat ini menjadi tempat edukasi. Bagaimana memberikan pelatihan kepada masyarakat umum, warga sekitar, dan warga di luar NTB, bagaimana mengolah sampah kertas menjadi sebuah produk yang punya nilai jual. Barang yang sudah tidak berguna, jika diproses dengan cara yang tepat, dapat menghasilkan produk baru yang memiliki nilai guna dan ekonomi bagi kehidupan kita. Dengan pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan kolaborasi, kita akan menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi kehidupan dan mampu meningkatkan perekonomian di sekitar kita. Seperti kursi kertas ekobrik berikut, teknik daur ulang limbah anorganik menghasilkan produk yang ramah lingkungan. As the younger generation, saving our environment starts
starts from achieving small things and achieving bigger things. Kita pasti bisa! Yes, yes, yes!